Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Raunya. Dan kali ini kita akan main Minecraft lagi. Oke, jadi di video kali ini di belakang saya sudah membuat sebuah rumah modern yang cukup simpel dan minimalis. Dan di sini aku buat desainnya seperti rumah modern perumahan. Juga di awal video kalian bisa lihat sendiri saya buat perumahan kecil-kecilan. Ya itu cuman gabut doang sih. Lumayan lah ya buat sinematik. Oke teman-teman, langsung aja kita ke tutorialnya. Let's go. Oke teman-teman, untuk membuat rumah seperti ini, bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah blok-blok ini. Oke, dan langsung aja kita buat. Pertama-tama dari sini ke depan kita tambah 16 blok beton warna abu muda. Lalu dimulai dari sini ke kanan kita tambah 6 kayu cemara kupas. Lalu di belakangnya kita tambah 4. Lalu di sini kita tambah 1. Dan kita tambah 4 lagi di belakangnya, teman-teman. Lalu dari sini ke kanan kita tambah 9 blok beton warna abu muda. Lalu ke depan kita tambah 7 blok beton warna orange. Lalu kita lanjutkan kembali dan di sini kita ubah aja. Lalu kita tambah 8 blok lagi. Oke, sudah sejajar, langsung aja kalian hubungkan menggunakan beton warna abu. Oke, dan polanya jadi seperti ini. Oke, dan selanjutnya kalian tinggal tutupi alas ini menggunakan papan kayu cemara. Tapi selanjutnya kita akan meninggikan semua pola ini sebanyak 4 blok lagi. Oke guys, selanjutnya kita akan membuat halamannya. Dimulai dari sini kita tambah 7 blok beton warna abu muda. Lalu ke kanan kita tambah 10 blok lagi. Dan kita hubungkan. Lalu kita buat dua baris lagi. Dan yang kosong ini kita tutup aja menggunakan blok grass. Selanjutnya kita akan membuat alas garasinya. Dimulai dari sini kita tambah 6 blok batu halus. Lalu 4 lempeng batu halus. Dan 3 blok batu halus. Dan selanjutnya kalian tinggal melebarkan semua blok ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat ventilasi udaranya. Dimulai dari membuat pintu, kita hancurkan 2x3. Kita tambah panel kaca warna abu dan pintunya. Selanjutnya di sini, kita jaraki sebanyak 5 blok. Lalu kita hancurkan 1 baris dan 1 baris lagi. Dan di atasnya jangan lupa kita tambahkan lempeng, teman-teman. Lalu untuk yang di belakang sini, kita jaraki sebanyak 4 blok. Lalu kita hancurkan 2x3 dan 1 baris. Dan di atasnya jangan lupa kita tambahkan lempeng, teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membuat pola alas untuk lantai duanya. Dimulai dari sudut sini kita tambah 12 blok beton warna abu muda. Lalu di sini kita tambahkan 5 blok beton warna orange. Lalu ke kanan kita tambah 11 blok warna putih. Di depannya kita tambah 3 blok orange. Lalu ke belakang kita tambah 3 blok warna putih lagi. Lalu ke kanan kita tambah 6 blok beton warna abu muda. Ke depan kita tambah 3 blok warna putih. Dan di sini kita ubah aja. Lalu ke belakang kita tambah 12 blok lagi. Oke, kalian lihat udah sejajar. Sebelum menghubungkan, kita dapat tinggikan dulu blok orange sini sebanyak 1 baris lagi. Oke, dan langsung aja kita hubungkan menggunakan beton warna abu. Terus selanjutnya kalian tinggal tutupi semua yang kosong ini menggunakan beton warna abu muda. Oke, terus selanjutnya kita akan membuat tangga untuk lantai duanya. Dimulai dari sini kita hancurkan aja seperti ini. Dan terus selanjutnya kalian tinggal buat tangga aja seperti biasa.
Oke, dan selanjutnya kita akan membuat pola bangunan untuk lantai 2-nya. Dimulai dari sini, kita tambahkan 12 blok berukuran abu muda. Lalu ke kanan kita tambah 8 blok. Dan mungkin langsung saja kita hubungkan. Oke, seperti ini. Dan tahap selanjutnya kita akan meninggikan pola ini sebanyak 6 blok lagi. Lalu kalian tutupi atapnya menggunakan beton warna abu muda. Oke, tapi selanjutnya kita akan membuat pola kedua. Dimulai dari sini kita tambah 5 blok warna orange. Lalu di sini 3 blok warna orange. Lalu di belakangnya kita tambah 3x4 blok beton warna putih. Di sini kita tambahkan 5 blok beton warna abu muda. Lalu di sini kita ikut aja blok warna putihnya ya, teman-teman. Dan lalu kita hubungkan. Oke, polanya jadi seperti ini. Tapi selanjutnya kita akan meninggikan semua pola ini sebanyak 4 blok lagi. Oke, sudah seperti ini. Tapi selanjutnya di sini kita tambah satu baris beton warna putih dulu. Selanjutnya di atas ini kita tambah 4 blok beton warna putih. Lalu ke kanan kita hubungkan. Lalu di sini kita tambah 3 blok warna orange. Dan tahap selanjutnya kita akan menutupi atapnya ini menggunakan beton warna putih dan beton warna abu muda. Oke, tahap selanjutnya kita akan membuat ventilasi udaranya. Dimulai di sini kita hancurkan 2x3. Lalu ditambah panel kaca warna abu. Dan di atasnya kita buat lempeng seperti ini. Di bawah sini juga kita tambahkan lempeng. Juga di sebelah sini ya, teman. Selanjutnya di dalam sini kita hancurkan 2x3. Kita buat 2. Kita tambah panel kaca full. Dan yang satu-satu baris sebagai pintu kaca. Lalu di sini kita buat pintu aja seperti biasa untuk masuk ke ruangan lainnya. Lalu di sini kita buat jendela juga biar lebih terang. Dan di depan tangga ini kita hancurkan sampai atas. Dan di atasnya juga kita hancurkan 5x2. Dan kita tinggal tambahkan blok kaca. Oke, dan mungkin rumahnya udah jadi, kita tinggal tambahkan dekorasi aja. Dimulai dari sini kita tambahkan 5 blok grass. Lalu ditutupi pintu jebakan kayu cemara. Dan kita tambahkan tanaman berry. Selanjutnya di bawah sini kita tambahkan bunga-bungaan. Dan ditutupi dengan pintu jebakan kayu cemara. Selanjutnya blok beton ini kita lanjutkan sampai belakang. Di atasnya kita tambahkan dedaunan egg. Sampai sini. Di sebelahnya kita tambahkan pintu jebakan kayu cemara. Dan kita tambah satu lagi. Oke, jadinya seperti ini. Dan untuk di sini kalian bisa tambahkan lempeng atau tangga juga. Mungkin seperti ini. Dan untuk yang di sebelah kanan, kalian bisa tambahkan satu baris beton warna abu muda lagi. Dan ditambah dedaunan egg di atasnya. Dan selanjutnya kita akan menambahkan list di atapnya menggunakan salju ya, teman-teman. Oke, dan rumah modernnya udah jadi. Oke, dan selanjutnya kita akan house tour ya, teman-teman. Oke, dimulai dari halaman depannya seperti ini. Cukup simpel aja. Dan lalu kita masuk. Pertama kali masuk, kalian bisa langsung lihat ruang tamu seperti ini. Cukup simpel, dan ada televisi juga. Selanjutnya di sebelah sini ada dapur.
beserta ruang makannya seperti ini. Lalu kita masuk ke sini, di sini ada kamar mandinya juga seperti ini ya teman. Dan lalu kita ke lantai 2, dan menurut saya di lantai 2 itu adalah interior yang paling bagus ya. Di sini ada ruangan santai, dan disorot sinar matahari juga ya, mantap. Dan di sebelahnya ada ruang keluarga seperti ini cukup modern. Dan karena atapnya tinggi, saya bisa buat lampunya seperti ini. Juga hiasan dinding seperti ini. Dan juga di sebelah sini ada akuarium kecil-kecilan. Ini apa ya? Akuarium nggak ada ikannya, parah banget ya. Lalu di sini ada halaman lagi untuk melihat pemandangan lah ya. Selanjutnya di sini ada kamar tidur yang pertama. Dan di sini ada kamar tidur yang kedua ya, teman. Sama aja sih ya. Ya pokoknya seperti ini, teman. Oke teman, oke segitu aja video untuk kali ini. Semoga kalian suka dan bisa membuatnya. Tadi kita sudah membuat rumah modern yang cukup simpel dan minimalis. Dan menurutku interiornya ini paling pas banget ya. Paling cukup banget. Udah minimalis, pas lagi ya interiornya. Dan kalau kalian mau dibuatkan interiornya, jangan lupa kalian like dulu video ini sampai 2500 like aja ya teman. Dan nanti saya akan buatkan interiornya. Oke guys, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan like-nya. Dan jangan lupa untuk aktif loncengnya, nggak dapat notifikasi kalau ada video baru. Kalau kalian punya saran atau pendapat untuk membuat video selanjutnya, kalian bisa berkomentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk share video ini kepada teman-teman kalian, agar teman-teman kalian bisa nonton video ini. Oke guys, thanks for watching, see you and stay awesome.